Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya bersama channel kami Udin NZ Channel. Kali ini kita liputan di Pasar Kambing Karangpocong teman-teman ya. Tepatnya hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 di Pasar Kambing Karangpocong. Kita akan liput untuk kelas jemoko atau kelas jantan bahan pembesaran. Bah. Mantap. Ya, siap. Dengan kelas jemoko teman-teman ya, bahan pembesaran jantan tentunya. Kita spill dulu untuk barang kawan kita nih. Wedon ya Kang, lanang ya, wedon ya. Oh yang ini betina teman-teman ya, kita spill dulu yang betina. Betina cantik kepala merah, betina cantik kepala merah, masuknya dere teman-teman ya, menjelang doro. Ekor bagus, pola warna bagus, masuknya PE tentunya. Tinggi badan sekitar 70-an, 65 up. Ini jaluknya berapa, Kang? 15 ya. 15 teman-teman atau 1.500 dengan dere cantik tentunya. Pola warna bagus, telinga lipat. Ekornya juga mantap. Ekornya mantap teman-teman ya. Kaki-kaki besar. 15 masih bisa dinyang ya, Kang ya? Bisa nego. Masih bisa nego teman-teman ya. Masih bisa nego. Oke, Kang, matur suwun info nih. Kita liput sebelahnya teman-teman ya. Yang ini juga dengan kelas pembesaran PE tentunya. Mantep-mantep dua ekor. Mukanya telinga lipat ler. Kita spill yang ini dulu teman-teman ya. Yang ini dulu. Ganteng barangnya. Kepala hitam. Pola warna bagus. Jantan testis hitam. Untuk tinggi badan sekitar 65-an. Kaki-kaki besar. Nah kita yang sebelahnya lagi, wah yang ini lebih meluar teman-teman ya, pasungnya, telinganya ler, tidak berbonggol, lipat, ada pola warna, ada petaknya ya, ada putihnya. Tapi menurut saya yang paling bagus ini teman-teman ya, recommended nih. Pasungnya meluar banget, telinga juga ambrol, tidak berbonggol. Minta berapa ini, Kang? Yang mana, Bos? Yang ini. 27 yang ini. Terus yang ini? 23 ya? Ya, memang selisih harga teman-teman ya. Dilihat dari posturnya juga lain ya, fisiknya lebih bagus yang ini. Rego nggawa rupa teman-teman ya, barang bagus tentunya, harganya juga bagus, mantap ini, recommended teman-teman ya. Masih bisa nego ya, Kang ya? Bisa sedikit. Masih bisa nego teman-teman ya, di Pasar Kambing Karangpocong dengan kelas jemoko PR ras kali kesing. Mantap ini, Bu. Ini recommended nih, bagus barangnya. Kita geser yang sebelahnya. Cenjal kuwi Kang, iya kan? 36. 36 loro ya? Iya, loro. Yang ini masuknya Jawa Randu, teman-teman ya. Tinggi badan sekitar 65 sampai 70-an. 36 2 ekor, 3.600. Berarti ketemunya 18-an. Atau 1 juta. Ya 18-an ya, Kang ya. 1.800. Masih bisa nego, Kang? Bisa. Masih bisa nego teman-teman ya di Pasar Kambing Karangpocong. Kondisi gemuk tentunya, bahan pem. 65 35 dilepas ya. 35 dilepas teman-teman. Kita geser lagi ke berikutnya. Bisa dikurangi lah. Dari sini kita geser yang istimewa teman-teman ya. Wah, untuk nyari angle-nya sulit nih dari sini. Miliknya Mas Taryo teman-teman ya. PRS kali kesing. Infonya lorinya SG teman-teman ya. Jantan usia sekitar 7 bulan. Tinggi badan sekitar 80-an. Kaki-kaki besar. Usia 7 bulan sudah tingginya 80-an teman-teman ya. Lori SK infonya. Telinga bagus, simetris. Konjol dikit tak. Mantap barangnya. Muka ganteng teman-teman ya, gelambir juga lebar.
Kang minta berapa ini, Kang? Minta berapa? 5.000. 5.000, teman-teman, atau 5 juta rupiah. Tentunya rego bawa ruko. Barang bagus. Rewos juga calon tebal. Mantap ini. Calon tebal rewosnya, teman-teman. Ekornya juga besar. Ekor besar. Telinga simetris, teman-teman, ya. Lipatnya simetris, lebar juga. Ganteng barangnya. Tanduk aman. 5 juta rupiah. Tentunya masih bisa nego ya, Kang, ya. Masih bisa nego, teman-teman, ya. Dengan dagangan milik Mas Saryo. Dengan kelas P, tentunya ras kali gesing. Infonya ada keranda juga, ya. Dan luar-luar SK infonya. Ya, si barang ini, Mas. Kalungnya, ya. Emang barang bagus ini. Barang bagus, tentunya harganya juga bagus. Oke, Kang, matur suwun, Kang, ya. Untuk teman-teman yang minat nanti untuk miliknya Mas Aryo ini, nomor telepon tetap kita sematkan di layar, ya. Miliknya Mas Aryo. Hanya satu. Kita geser lagi ke berikutnya. Masih dengan kelas Jemoko, teman-teman, ya. Masih dengan kelas Jemoko. Di mana, Bro? Iya, Cok. Oh, iya. Kita geser lagi. Iya, betul. Kita geser lagi ke berikutnya. Yang ini juga usia kelas Jemoko, teman-teman. Di atas Jemoko ini sebenarnya. Kita 8 bulan, 9 bulan. Tinggi badan sekitar 75-an. Minta berapa ini? 27, teman-teman, ya. Pola warna bagus, masuknya tentunya dengan kelas PE. Lipat dan mukanya ganteng. 27. Tinggi badan sekitar 75-an. 2.700.000. Buat teman-teman yang mau beli kelas Jemoko atau kelas PE-an, bisa buat referensi, teman-teman, ya. Bisa buat referensi. Kita geser lagi ke sebelahnya. Tak ya, lebih enak. Oh iya, wes ya. Oh iya, iya. Udah diliput ini, teman-teman. Lupa. Oh iya. Wes masuk. Wes masuk. Kita geser lagi ke berikutnya, teman-teman. Di tempat outdoor-nya. Beri, Kang, jaluk pira, Kek? 15.000, 15.000. Jantan 13.5. Tinggi badan sekitar 55. Milik Mas Rio. Kawan kita. Siap. 13.5. Kita geser lagi. Bah, mana, Bah? Dagangannya. 13. Ini berapa, Bah? 13.5 juga sama. 13.5, teman-teman, yang ini. 13.5. Tinggi badan sekitar 60-an. Lumayan cukup padat untuk hari ini, teman-teman, ya. Masih pagi, hari Minggu soalnya. Kang minta berapa, Kang? Tak liputnya. 14. Enggak respon, teman-teman, ya. Enggak respon.
Emang kadang-kadang ada penjual yang kurang respon teman-teman ya. Gak apa-apa. File boranya masih pada teman-teman ya. Seperti ini pasar kambing Karangpucung di pagi hari dengan populasi kambing. Ya siap. Dengan populasi kambing ribuan ekor. Oke, kita mendekat. Nah, ini ada orang yang pengen diliput teman-teman ya dengan kelas. Sebenarnya kita lagi ngeliput dengan kelas jemoko, tapi ini ada yang pengen diliput dengan babon jumbuan kali ini teman-teman ya. Siap. 32. Berapa? 32. 32 ya. Iya. Jawa Randu dengan babon jumbuan ya. Ya. Untuk telinganya soalnya masih ini ya megar. Ya, tapi bagus. Untuk pola warna PE, masuknya jawa randu, jumbuan. Kondisi hamil enggak? Hamil. Hamil ya. Tinggi badan Bapak Dario, bakal petek. Tinggi badan sekitar 80 up. Nah, kita spill susunya, susunya bagus ya. Susunya bagus, muka cantik. Kondisi gemuk. Dengan milik Bapak Dario. Pak Jalani. Pak Jalani ya. Dengan milik dengan Bapak Haji Jailani. Haji Jailani. Dengan kelas babon jumbuan teman-teman ya. Mantap ini. 32 ya. Iya, 32. Masih bisa nego? Bisa. Masih bisa nego teman-teman ya. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Aku telepon aku mau HP. Oh iya ya, nanti bisa kontak kita ya. Siap. Dari Gan, Brebes. Dari Brebes. Wah, jauh banget dari Brebes. Dari Brebes teman-teman ya, dengan jumbuan untuk hari ini, babon jumbuan. Kita geser lagi ke berikutnya. Kita balik lagi untuk ke kelas jemoko teman-teman ya. Siap. Terima kasih. Oh, Senduro milik Mas Rohim. Masih dengan babon. Nanti kita setelah ini kita geser lagi ke jemoko ya. Senduro babon tinggi badan sekitar 80-an. Laktasi pira ya bro? 3 kali ya? 3 kali ya. Ya, laktasi sekitar 3 kali teman-teman ya. Senduro, tanduk. Kondisi barangnya bagus, tentunya kulitan tebal. Harga bro? 2.000 nego. 2.000 nego atau 2 juta rupiah. Masih bisa nego teman-teman ya. Milik dagangan Mas Rohim di pasar kambing Karangpucung teman-teman ya. Bagus barangnya, cantik. Oke bro, matur suwun bro. Salam ngarit bro. Kita geser lagi ke berikutnya. Masih dengan kelas. Iya. Masih dengan kelas jemokoan. Eh bro, mana bro barangannya bro? Mesti payu aku ada sebagai liputan. Mana pun ya, alhamdulillah. Oh ya sini. Hah? Maaf, stok sudah habis. Barang udah habis. Jadi kita cuma ngeliput orangnya aja, barangnya udah habis. Salam medis bos. Ya megang-megang itu kayak yang mana? Salam medis bos. Siap bro. Kawan kita, pedagang Karangpucung teman-teman ya. Kita geser lagi ke berikutnya. Oke, swingi ya Kang ya. Sudah kemarin ya. Ngeri kan Dik? Terliputnya barang udah laku semua. Alhamdulillah kawan kita sudah laris teman-teman ya. Kita geser ke sini. Masih cari-cari teman-teman ya. Untuk kelas Jemoko Ekonomisan. Piran gue Kang? 15.5. Tak liputnya Kang, ini Kang. Untuk kelas pembesaran. Hah. Masuk kok mau sawan. 15.5 teman-teman ya. 1.550.000-an. Di pasar kambing Karangpucung teman-teman ya. Untuk kelas bahan pembesaran. Kita geser lagi ke berikutnya. Untuk kelas jemoko kayaknya tidak terlalu banyak teman-teman ya. Ini lanang bro. Pindah bro.
telu pitu teman-teman ya. Ketemunya 18.5 dengan kelas jemokuan milik kawan kita nih. Telu pitu 2 ekor, 3.700 2 ekor. 18.5 per ekor. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk liputan hari ini di pasar kambing Karangpojok untuk kelas jemoko. Terima kasih bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin NJ Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih padat teman-teman ya. Masih padat dengan kapasitas ribuan ekor kambing dulunya di pasar kambing Karangpojok.